Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pagi ini kami tengok ladannya dan alhamdulillah subur semua. Ya. Ubi rambatnya, tebunya, labunya subur beserta rumput-rumputnya, guys. Tapi ini alhamdulillah sangat melimpah rahmatnya Allah. Sampai-sampai ini juga airnya gara-gara diguyur hujan, nah tenggelamlah sudah ini ubi rambatnya. Aduh, gimana nasibnya nanti ini? Mungkin untuk alternatifnya tinggal tangkai-tangkainya ini yang dipindah ini, guys. Untuk dipindahkan ke lebih tinggi lagi, nanam lagi, tidak boleh putus asa. Oh ya Allah, sepanjang tahun baru kali ini sampai naik di sininya. Waduh, malahan banyak anunya naik. Nah, apa namanya, keong. Padahal baru kali ini. Ya Allah, padahal ini sudah mau berbuah ini, atau sudah berbuah mungkin ini. Gimana ceritanya ini ya? Kalau sudah begini, ini tidak berbuah apa belum? Aduh, gawat nih guys. Sudah baru mulai berbuah, kasihan tuh. Baru mau besar buahnya udah tenggelam oleh rasa cinta. Bukan rasa cinta. Udah berbuah. Aduh, gimana ini? Ya Allah, ini harus ini diatasi ikannya, jangan sampai juga hilang ini. Ini kolam ini banjir dipenuhi di air sawah ini. Alhamdulillah ya Allah, ini adalah pemberianmu dan ada rahasia di balik dari ini. Bisa jadi dari hal-hal yang lain untuk datangnya rezeki hambamu ini ya Allah. Aduh, singkong, ubi rambat . Aduh, jadi laut ini. Wah, ini mendingan mancing kalau begini mah dalamnya, nah setengah lutut. Aduh, mendingan mancing ini. Wah, ini gara-gara hujan mengguyur terus, guys. Matilah labunya dengan ubi rambat, guys. Aduh. Oh, ada labu bisa diselamatkan. Ada labunya bisa diselamatkan. Aduh. Alhamdulillah, aduh, mati sudah semua ini. Sudah riwayatnya. Oh, padahal ada buahnya ya Allah. Ada buahnya. Ada dua. Aduh, jangan adu-adu, bang. Alhamdulillah. Ini ada tiga lagi nih. Aduh, gimana ini? Ada tiga. Banjir pasang banjir nih. Harus mancing saja kita ini kerja. Oke guys, inilah importer informasi terbaru. Jadi impian itu, harapan itu, kita harus tanam mulai dari awal kita membuka, memunculkan rasa ikhlas dan rasa gembira sampai tahap proses. Dan adapun hasil akhir adalah ketentuan Allah. Apapun bentuknya, kita akan sudah berusaha, kita serahkan dan
kita terima. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ini ada alhamdulillah. Oke ya guys, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua sehat menghadapi bulan Ramadan bagi yang beragama Islam.